Ketahui olehmu bahawasanya sedikit daripada melawak, iaitu berseluruh dengan perkataan atau perbuatan pada setengah masa tiada dilarang akan dia. Pada asal kita sebut itu, melawak ni ditegah dan dilarang pada berlebih-lebihan dalam melawak. Tetapi di sana ada, kita kata, pengecualian ataupun dia ada, kita kata, ruang dia. Iaitu sedikit melawak ataupun berseluruh ni dengan perkataan dan perbuatan pada masa-masa tertentu, tidak dilarang akan dia. Bahkan adalah ia harus dan hukum dia harus. Buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Nah, harus dari segi hukum tu lah. Ya, nah, jadi pada keadaan kita lah, kita nak menggembirakan seseorang, boleh jadi pahala. Begitu. Dan jadi dalam hal keadaan begitu, dia kata harus pada hukumnya pada setengah ketika. Istimewa serta kanak-kanak dan perempuan kerana membaikkan akan hati mereka itu. Istimewa pula ni maksud dia terutama, iaitu pada kanak-kanak dan juga perempuan. Dengan orang perempuan. Perempuan ni maksudnya isteri lah. Perempuan kita ni isteri lah. Dia selalu kalau bahasa orang tua-tua ni, dia kata, mana perempuan ni? Maknanya isteri dia lah. Bukan orang perempuan yang duduk di pejabat kita tu. Dia duduk melawak itu, dia kena. Kan? Istimewa serta kanak-kanak, budak-budak. Kan? Budak-budak dia suka lah melawak. Kan? Kita duduk bergurau dengan dia pada kadar yang tertentu. Sebab tu budak-budak mari masjid ni, tuan-tuan jangan duduk cengih. Kan? Tengok macam nak makan budak. Nah, kadang-kadang kita terlalu ni sangat. Dan jadi dalam beberapa keadaan, janganlah ibu ayah yang bawa anak-anak ni dia lepas biar anak dia begitu. Pun perlu juga. Dia maknanya dua-dua pihak yang bawa anak ni dia kena jaga anak. Kita sebagai orang masjid surau ni, kita kena meraihkan kanak-kanak yang ada di dalam masjid ataupun surau. Dia kena raih. Memanglah budak-budak gitulah, dia kadang-kadang dia berlari. Kadang-kadang dia duduk menjerit, dia teriak. Biasa budak-budak. Yang jadi masalahnya orang tua duduk berlari. Duduk menjerit, melawak tuan-tuan. Nah, melawak. Dia ada juga jenis itu tuan-tuan. Dia jenis duduk, tahu kawan tu duduk melatah, dia pi cucuk pinggang kawan tu. Jenuh lah. Ada dia boleh melawak lagi. Dah. Kalau budak-budak melawak, kita faham. Tapi kalau orang tua melawak ni kita tak apa nak faham. Kata. Jadi orang tua-tua ni kena jagalah. Jangan berlebih-lebih dalam melawak. Dia kena jaga pada adabnya. Budak bukan kata boleh dia tidak beradab, tidak. Tetapi kitalah yang mentakdibkan dia. Kita lah ajak dia, kita panggil duduk senyap, kita jangan duduk lari. Dia pun duduk sat, tak apalah. Dia lari sat, kita panggil pula. Begitu. Dan bapaknya tu ataupun ibu yang bawa anak-anak ni, dia kena ajaklah anak. Jangan dia buat biar nenek atas kepala orang pun biar. Naik sampai kipas. Ada juga jenis tu. Dia tak mengambil tanggungjawab. Jadi kalau kita nak didik anak-anak datang masjid, datang surau, kita kena ambil tanggungjawab, kita kena jaga dia. Ya, walaupun kadang-kadang budak ni kita faham. Dan orang masjid surau juga, yang tak bawa anak-anak ni, pun dia kena ambil tanggungjawab juga. Meraihkan dan juga mentakdibkan. Kita pun tolong ajak juga abang. Duduk sengap dan sebagainya. Begitu ni. Jadi dua-dua pihak ni tak jadi bergaduh lah. Haduk bergaduh ni pasal apa? Dia kata, bawa anak bising sini, dia marah. Kadang-kadang dia budak-budak pun dia marah. Kan? Gitu. Jadi kita ambil peranan di situ. Dua-dua pihak ada peranan dia. Tuan-tuan, jadi kadang-kadang ini jadi isu di masjid surau. Kan? Marah pada orang yang bawa anak. Yang bawa anak marah kepada AJK, yang marah pada budak-budak ni. Dia jadi isu gitu. Jadi kita ambil pada pendekatan, kedua-dua pihak mesti memainkan peranan yang baik. Ingat ada setengah masjid tuan-tuan, kalau semayang Jumaat ni kena ada pula AJK yang jaga dengan rotan. Zaman saya dulu mengaji pun macam tu. Kan sekolah asrama tuan-tuan, kita pi naik bas. Terpaksa AJK ni duk jaga kat belakang. Siapa hingap? Tunggu dah lah tuan-tuan. Hak mana hingap tu, bubuh sekali dengan rotan tu, baru dia tahu. Tunggu lah tuan-tuan, nak kena buat gitu. Kalau tidak, dia tak akan jadi. Hak tu yang duk melawak sampai ketua tu. Anak hadup lawak sebagai tuan jenis tu. Sebab tak diajar akan mereka itu. Biasa ada kena rotan tu, lepas tu tak berani buat dah lah. Dia gitu tuan-tuan. Itulah kita kata mendidik
Ya, wallahu alam. Sesungguhnya diceritakan akan yang demikian itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la amzahu wa la aqulu illa haqqa, bahwasanya aku berseloroh ataupun melawak dan tiada berkata aku melainkan akan yang benar. Nabi melawak tetapi melawak pada perkara yang benar. Nabi tak melawak dengan bohong. Nabi tak melawak dengan duk gelak pada sifat orang. Nabi melawak pada yang hak, yang benar. Ha, tuan-tuan, eh? Jadi kita nak melawak pun melawak pada perkara yang benar. Begitu. Dan bersabda ia bagi seorang perempuan yang tua, la yadkhulul jannata ajuz, tidak masuk syurga perempuan yang tua. Perempuan tua ni dia datang tanya Rasulullah, ya Rasulullah, aku ni boleh masuk syurga ke tak? Kan, tengah-tengah sahabat tanya macam tu. Nabi kata la yadkhulul jannata ajuzun, tak masuk syurga orang tua. Menangis dia. Nah, melawak tu. Nabi melawak betul. Salah ke Nabi cakap? Tak, betul lah. Dalam syurga ni nanti orang muda, yang tua pun akan dikembalikan pada usia muda. Tuan-tuan jangan risau. Kan, kita ni dah tua-tua, tak larat dan sebagainya. Nanti masuk syurga kuat balik. Eh? Saya ni dah tua ni macam mana Ustaz? Nanti masuk syurga tua lagu ni jugakah? Kan, kalau kira umur macam tu jenuh tuan-tuan. Duk berdah lagi lama. Jadi dimudahkan kita pada umur yang pada sukanya kita. Umur muda lah yang kita suka. Kan, umur waktu kita kuat-kuat, 20-an, 30-an, suka. Kan, Allah kembalikan pada umur yang kita suka. Pada umur biasanya 20, 30 kan. Muda balik kita tuan-tuan. Allah kan, boleh masuk syurga. Jadi sukalah orang tua ni. Kan, mula-mula tadi, dia rasa sedih. Kenapa? Dia rasakan dia tidak masuk syurga. Sedangkan Nabi kata masuk syurga. Tapi nanti dikembalikan pada usia yang muda. Jadi dimaksudkan di sini orang tua akan dijadikan muda semula di dalam syurga. Dan diriwayatkan bahawasanya berlumba ia akan Siti Aisyah radhiyallahu taala anha dengan berlari. Berlumba lari Nabi SAW dengan Sayyidatina Aisyah. Isteri baginda Nabi SAW. Melawaklah, melari. Bermain kan, bersuka-sukalah dengan isteri. Nah, ha, kita dengan isteri kan serius. Kan? Dengan isteri. Tapi kalau family day pejabat tuan-tuan, gelak kokik-kokik. Duk lari lawan, lawan ganti-ganti pula. Ada tak tuan-tuan dulu-dulu macam tu? Di pejabat tuan-tuan, tak ada noh. Tuan-tuan semua duduk surau masjidnya ni. Kan? Di pejabat ni tuan-tuan, oh hak tu paling syok kali buat family day. Family day dia kata, ni kumpulan ni dia tak boleh campur lelaki saja. Dia kata kena campur lah lelaki perempuan. Buat gitu pula. Syok. Kan? Dia memang PL gitu. Ya lah kalau lelaki saja tak syok. Lelaki dengan perempuan baru syok. Kan? Rupa main bowling lah. Main bowling pun campur lah. Tuan pun duduk kat kursi tu. Hapi baling tu ke ajar tu baling. Tuan pun tengok, bukan tengok ni. Tuan jadi payah cerita. Kan? Cerita lebih-lebih lagi payah pula. Nah, jadi nak sebutnya tuan-tuan, itulah dia. Dia akan bawa kepada maksiat. Mana kita bergurau, bersenda dengan rakan sekerja ataupun kita kata beraktiviti dan sebagainya dalam keadaan yang mana terkawal dalam lingkungan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kena jaga. Atau kadang-kadang kita tak perasan benda bab main-main dan sebagainya ni tuan-tuan, dia lupa habis. Dia dah lupa dah batas-batas dan sebagainya, aurat apa semua dia lupa tuan-tuan. Boleh main tu tuan-tuan, dia nafsu tu dia lupa. Ya tak? Ha, begitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berlumba lari dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Maknanya Nabi dengan Sayyidatina Aisyah umur jauh. Beza umur jauh. Tapi Nabi masih boleh bergurau senda dengan Sayyidatina Aisyah. Masya-Allah. Nah, ini contoh yang tunjukkan oleh Nabi SAW kepada kita. Rasulullah SAW berkata kepada seorang kanak-kanak, ya Aba Umair ma fa'alan Nu'air. Wahai bapa Amir, apa yang memperbuat oleh anak burung ciak? Adakah burung itu bermain ia dengan anak burung ciak? Kan? Budak ni anak burung ciak dia ada seekor anak burung ciak. Lepas tu anak burung ciak dia mati. Jadi Nabi tanya dia, hai bapak apa? Bapak burung ciak. Jadi
menggelarkan budak ni seolah-olah bapa kepada burung tu lah. Dia pasti ada anak burung. Kan? Anak dia ada anak burung. Jadi boleh kita menggelarkan sebagai tanda bergurau. Kan? Sebagaimana Nabi sebut kepada Abu Hurairah, Abu Hurairah, bapa kucing. Betul ke bapa kucing? Tapi kalau ayam, jangan tuan-tuan panggil lagu tu. Tuan-tuan panggil bapa ayam lah, Naya. Dia duduk belah ayam, tuan-tuan kata, wahai bapa ayam. dia kata ambil cara Nabi, jangan lagu tu. Wahai bapa ayam, tuan-tuan mau terkena, kena menumbuk. Jangan dia buat pasal. Jadi Nabi panggil, ya Aba Umair. Kan? Jadi dipanggil kepada budak tu, tak silap ni adik pada Anas bin Malik. Dia duduk main dengan burung. Anak burung cia. Tapi anak burung cia dia mati, sedih dia. Kan? Jadi Nabi melawak dengan dia. Wahai bapa burung cia. Bapa Umair. Apa yang dibuat oleh burung? Burung cia. Ma fa'alan nu'air. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi. Dan kemudiannya Nabi menyatakan kepada seorang sahabat, iaitu Suhaib radhiyallahu taala anhu, pada ketika makan tamar oleh Suhaib radhiyallahu taala anhu, ataqulu tamru wa anta ramidun, adakah patut engkau makan tamar pada ketika engkau sakit mata? Maka bersembah Suhaib radhiyallahu anhu, hanya sahaja aku makan dengan sebelah yang lain. Maka tersenyum baginda SAW, hey, sakit mata ni boleh makan tamar kah? Kan? Nabi melawak, hey, kata sakit mata macam mana boleh makan tamar? Aku sebelah ni boleh nampak. Melawak tuan-tuan. Macam tuan-tuan duduk melawak lah. Duduk pergi tengok orang sakit. Kan? Kawan tu duduk terbaring. Kata, cuba angkat tangan tengok. Dia pun angkat. Cuba bawa pergi kat mulut. Ah, boleh makan lagi. Dia kata, gitulah. Kita melawak tuan-tuan. Tapi pada benar yang benar, boleh tangan suar ke mulut tu boleh makan lagi tu, kira okey lah. Kan? Ni tangan tak boleh suar ke mulut dah, duk oh, tu teruk sungguh lah. Kan? Kalau kita pergi ziarah tu, duk melawak gitu. Tuan-tuan jangan duk melawak pula, pergi ziarah orang sakit. Melawak juga, cerita betul. Tapi tak kena pada tempat. Dia kata, Haji, kawan saya ada seorang macam ni juga, dua kali Jumaat. Ma'assalamah. Oh, kata. Dak saya cerita betul saja. Betul tak betul pun janganlah cerita pada orang sakit lagu tu. Dak saya melawak, melawak apa kawan tu sakit. Duk melawak gitu tadi. Tuan-tuan pun rajin melawak gitu. Kan pi ziarah orang mati dia kata, kawan saya macam ni, tapi dua kali Jumaat dia kata, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kawan tu duk ingat dua Jumaat lega. Dia kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ah, kata kacau melawak gitu. Nah, jangan duk melawak dengan orang sakit macam tu tuan-tuan. Orang sakit ni dia sensitif. Dia memang sensitif lah. Orang sakit, walaupun dulu kita di masjid surau kita duk boleh melawak dengan dia, bila mari sakit tuan-tuan dia lain. Dia mari sakit ni dia akan lain perasaan dia. Kan kita cakap lebih pun dia lain, cakap kurang pun dia berasa. Dia macam tu, macam-macam bila sakit tuan-tuan. Sebab tu sakit ni ziarah pun dia tak boleh lama. Kan ziarah tak boleh lama. Biar ziarah sekejap kan. Tapi biarlah ziarah kita tu menggembirakan dia. Walaupun kita tengok ni tak ada harapan. Kan, contohlah kan, tak ada harapan tapi tuan-tuan insya-Allah ya Allah bagi kesembuhan dan sebagainya. Kan kita cakap macam tu. Memberi harapan dia pun gembiralah. Kan insya-Allah ni boleh ni dah nak baik dah ni. Allah kan tak lama dah boleh keluar dah hospital. Dah pada hari teruk tak tangga dah. Kan ha, jangan nak tang tu pun kita duk kata ini biasa ni kalau macam ni ni pakai tak ada apa dah. Kesian dia duk dengar. Kan, begitulah. Kalau orang mai buat kat kita macam tu, tuan-tuan rasa lagu benar. Ha, macam itulah perasaan dia lah. Ha, tentu tak melawak lah. Ha, melawak dalam keadaan bergurau tu nak bagi senang hati dia. InsyaAllah boleh begitu. Wallahu a'lam. Okey. Seterusnya. Maka seumpama yang tersebut tiada mudarat dengan dia. Tak mana ni hilang. Maka seumpama yang tersebut tiada mudarat dengan dia dengan syarat benar dan tiada menjadikan ia akan dia beribadat. Bergurau ni iaitu tak memberi mudarat pada diri dia sendiri dan juga bergurau tentang perkara yang benar dan tidak menjadikan gurau itu sebagai adat kehidupan dia. Terjaga bergurau eh. Oh, gurau ni dia tak boleh jadi adat kebiasaan. Dia kadang-kadang boleh lah. Ni sampai nak semayang pun bergurau lagi. Dia suka melawak sungguh. Ha, dia tak boleh itu. Jangan jadikan adat dalam kehidupan lah. Bergurau ni. Tapi sekali-sekala boleh lah. Kan? Ha, sekali-sekala. Wallahu'alam tuan-tuan. Ha, itu dia antara beberapa perkara yang disebut pada kita.
Kemudian dia masuk pula pada tamak dalam berkata-kata berkaitan dengan puji-pujian. Memuji ini dia keluar daripada mulut, lidah. Ini dalam tamak berkata-kata ini dalam bab lidah. Jadi tuan-tuan memuji seseorang juga dengan lidah. Ha, dia ada dekat ni cerita tentang bab pujian. Adapun memuji, maka ada padanya 6 kebinasaan, 4 kebinasaan atas yang memuji dan 2 kebinasaan atas yang dipuji. Dalam bab memuji ada 6 kebinasaan, kerosakan, kemudaratan kepada orang yang dipuji dan orang yang memuji. 4 kebinasaan bagi orang yang memuji, yang kita bercakap. Dan 2 kebinasaan bagi yang dipuji. Puji pun ada bahaya tuan-tuan, bukan boleh buat main puji ikut dan. Tuan-tuan, ni cerita ni betapa detailnya ni. Syekh Abdul Qadir, tok-tok guru yang lain-lain ni tuan-tuan bahas. Ni baru basic tuan-tuan, belum lagi hak masuk dalam-dalam lagi. Ni kadang-kadang kita ni duduk pada kehidupan kita, kalau tak ada panduan daripada alim ulama ni tu cacah merba. Itu bila kita tak mengaji tuan-tuan, kita tahu Allah, banyak benda kesilapan kita buat. Bila kita mengaji, kita nampak kesilapan yang kita buat. Maka kebinasaan yang pertama, bahawasanya yang memuji itu terkadang berlebih-lebihan ia pada memuji itu, maka jatuh ia ke dalam dusta. Kadang-kadang puji itu puji berlebih-lebih dan juga sampai masuk pada perkara yang tidak benar. Jaga sampai tahap tu. Puji ni memang kita niat nak bagi kawan tu suka. Dalam keadaan puji tu kadang-kadang tak layak pada diri dia tu. Kita sebut. Kita sebut benda yang tak betul pun pada diri dia. Allahu Akbar. Jadi dia akan jadi dusta. Dusta tu dikira sebagai berbohong dan berdosa. Dah saya muji je ustaz, bukan kata nak bohong pun. Pun dikira sebagai berbohong. Ada gitu tuan-tuan nak. Ada kena jaga kan muji itu. Dia berbohong. Yang kedua, bahawasanya terkadang menzahirkan ia akan kasih akan yang dipujinya pada ketika tiada kasih pada batin, maka jatuh ia ke dalam riak. Dalam hal dia memuji seseorang dengan lidah dia, tetapi batin dia tidak selari dengan lidah. Berbeza. Dia sekadar puji pada zahir, tetapi pada batinnya dia membenci orang tersebut. Kan? Ini pun banyak berlaku lah kita. Kan? Kita sebut bagui sebagainya. Kan? Biasa kita kata apa ni? Dengan bos kita ke apa kan? Puji. Bos kita minta macam mana? Okey. Okey bos, mantap. Dalam hati. kita duduk kutuk dia. Beza hati dengan lidah ni. Jadi tu. Wal'ayazubillah. Biarlah kita sebut pada perkara yang benar. Takut datang mudarat, jangan sebut apa senyap. Begitu tuan-tuan. Yang ketiga, terkadang berkata ia akan barang yang tiada diyakinkan, seperti berkata ia bahawasanya si Anu ni seseorang lah, bahawasanya seseorang yang itu adil atau warak dan yang seumpamanya daripada yang tiada diyakinkannya, maka adalah ia berkata-kata dengan ketiadaan aturan dan memuji seorang laki-laki di hadapan Rasulullah SAW seorang yang lain. Dia bawa satu contoh pada zaman Rasulullah SAW yang mana bertutur dengan tegagap dan sebagainya. Seorang lelaki memuji seorang lain di hadapan Rasulullah. Bila itu Rasulullah menyatakan betapa kena bercakap benda yang benar. Jangan sebut pada perkara yang tidak benar. Jadi dalam memuji ini dia kena yakin apa yang dia sebut tu. Ini bagus ni syekh ni. Warak dia sebagainya kan. Semayang malam tak tinggal, kita tahu mana. Kan? Kadang-kadang kita bercakap tu, memuji tu kan. Kadang-kadang dia jadi jatuh fitnah pada dia. Kan? Kita sebut pada perkara yang tidak benar. Dan kita kena sebut pada perkara yang kita yakin benar-benar. Ia tu pada sifat orang tersebut. Kalau kita tak yakin, jangan sebut. Ni memuji tuan-tuan. Belum lagi memfitnah. Belum lagi duk memfitnah. Duk bagi hukum dan sebagainya, duk sebut tentang kejahatan. Yang puji pun tuan-tuan kena berhati-hati, apatah lagi kita menyebut tentang kesalahan seseorang, lagi berat. Sebut tentang kesalahan seseorang, kita kena datangkan bukti. Bukan boleh main sebutnya, dengar-dengar cerita tak pakai. Kita kena bertanggungjawab di atas apa yang kita sebutkan.
Oh, sebab tu tuan-tuan kena hati-hati. Dalam bab puji ni pun macam ni, apatah lagi bab kita nak tuduh orang susah buat benda yang tak betul. Jangan duk buat macam rasa-rasa. Kan, tak tahulah betul ke tak, tapi depa cerita. Itu ni semua ayat ni, ayat apa? Ayat fitnah. Ayat nak sebarkan fitnah. Wal'ayazubillah. Dia tak mau gitu. Kan? Jadi jaga. Keburukan orang ni biar kada. Jangan kita duk sebut sangat. Kan? Kita ni suka sebut pada keburukan orang. Tapi keburukan sendiri tuan-tuan, kalau orang sebut, kita suka. Kalau orang sebut tentang keburukan kita, kita suka tak? Kita pun tak suka. Macam tu lah. Jadi jangan sebut tentang keburukan orang di saat kita juga tidak suka orang menyebut tentang keburukan kita. Dan memuji seorang laki-laki di hadapan Rasulullah SAW akan seorang yang lain. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai haka qata'ta unuka, wahai haka qata'ta unuka sahibik, kasihan akan dikau, telah engkau potong leher kawan engkau. Muji pada benda yang tak benar tadi, seolah-olah dia potong leher kawan dia. Itu ibarat Nabi buat. Yang keempat, kebinasaan daripada yang memuji. Yang keempat, bahawasanya yang memuji ia menjadikan ia akan yang dipujinya itu sukacita. Kan dia sebut tu suka, bagi orang tu suka. Kan? Dan terkadang adalah yang dipuji itu orang yang zalim. Maka berdosa ia dengan sebab memasukkan sukacita ke dalam hatinya. Masukkan sukacita bagi puji orang yang zalim, orang yang jahat. Kan? Puji orang yang zalim, orang yang memang terbukti dia jahat. Memasukkan sukacita. Bila puji, sukalah dia. Memasukkan sukacita kepada orang yang zalim pun salah. Oh, tuan-tuan. Bagi kawan tu suka. Weh, salah tuan-tuan. Jangan dia buat main. Kita ni kadang-kadang kan, bos. Bos. Tahu dah bos kita tu zalim dan sebagainya. Duk bos lagi tuan-tuan. Duk sukakan dia lagi. Ataupun bagi dia rasa suka. Pun tak boleh. Tak boleh. Apatah lagi berkawan dengan dia. Duk ikut dia. Oh tuan-tuan, ni benda-benda yang Syekh sebut ni tuan-tuan, benda yang berlaku zaman kita pun, bahkan dalam kehidupan kita inilah yang akan berlaku. Orang suka. Dan tuan-tuan, akhir zaman, orang yang zalim, orang yang jahat akan dihormati. Akhir zaman tuan-tuan, orang yang jahat ni dihormati. Kenapa dihormati? Disebabkan kezaliman dia. Dia ditakuti. Bahkan dia diangkat, disanjung. Orang yang zalim, orang yang jahat, gedebe dan sebagainya, Oh memang ganas lah. Masuk dalam mesyuarat ke apa, semua orang tengok, oh ada dia. Semua pakat angkat tangan kat dia. Ingat kau YB manakah? Oh rupanya apa, something kampung dusun. Orang hormat. Akhir zaman dia akan macam tu. Dia jadi memasukkan sukacita. Hormat ni dia suka. Yang masukkan sukacita kepada orang yang zalim. Allah tuan-tuan. Dan kita pun macam itulah. Kan, dengan orang zalim ni semua pakat takut. Siapa nak berani lawan, angkat muka pun tak berani. Kan? Mesti teguknya bagi dia nak masuk kena ruang. Ruang berduduk pun kita bagi. Pasal apa? Pasal kezaliman dia, kejahatan dia. Dia orang jahat, semua pakat orang tak takut. Patutnya orang jahat dah takut dengan orang baik. Ni terbalik lah ni, zaman akhir zaman dia terbalik. Orang baik dia jadi takut kepada orang yang jahat, bahkan dihormati orang yang jahat tersebut. Wallahualam. Itu memang akhir zaman sungguh dah. Dia akan, kalau mari macam tu, dia masuk pada penghujung akhir apa nama zaman lah kita kata. Itu dia akan mari begitu. Wallahu a'lam. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaghdabu idza mudihal fasiq. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya marah ia apabila dipuji akan orang yang fasik. Orang fasik, orang yang banyak berbuat dosa. Berterusan berbuat dosa, dosa kecil. Orang fasik dipuji akan orang fasik. Sesungguhnya Allah murka dan Allah marah kepada memuji orang yang fasik. Dan berkata Al-Hasan rahimahullahu taala, barang siapa mendoa ia bagi orang yang fasik dengan berkekalan hidup,
maka sesungguhnya telah kasih ia bahawa dikerjakan maksiat Allah Ta'ala. Doa orang fasik, orang yang jahat, supaya dipanjangkan umur, maka kita juga bersekutu dengan dia. Ya Allah, panjangkanlah umur bosku. Bukan bos dia, silap sebut tuan-tuan sikit. Bukan bosku ni, bukan maksud ni kan. Maksudnya bos dia lah, bos dia tahu bos dia jahat. Kan selalu orang jahat dia panggil bos kan. Doremi lah cerita tuan-tuan, Doremi lah cerita tu. Hak siapa lari dulu, bos lari dulu. Kan, tak percaya tanya dia. Kan, main tiba main mana serigala kepala. Haa ni tuan-tuan. Hadap pergi jumpa bomol. Haa ni kan. Dia kata bos lari dulu. Nak lari pun ada syarat. Apa syarat dia? Buka baju, buka seluar. Kan? Marah bos tu. Tapi nak buat macam mana? Oleh kerana nak apa? Nak mengorat cikgu apa? Bukan cikgu murni tu. Tuan-tuan pun lama tak tengok tu. Alhamdulillah, tinggallah drama-drama okey. Nah, jadi nak sebutnya tuan-tuan, bila mari bos tu, oh, hormat sungguhlah dia. Sukakan sungguh. Mendoakan panjang umur kepada orang yang zalim, orang yang fasik, tuan-tuan, pun kita boleh saham juga. Kenapa? Seolah-olah sukacita kita dengan apa? Dengan dikerjakan maksiat pada Allah Ta'ala. Kita suka dia pada kerja maksiat. Kenapa? Ha, sebab tu tuan-tuan kena jaga-jaga. Ya, nak mendoakan orang pun. Dan kena tengok juga. Kalau orang dia jahat, bukanlah suruh dia mati cepat, tidak. Doakan hidayah Allah kepada dia. Ha, dia kata tu. Ya Allah, ya Tuhanku, bagilah dia panjang umur dengan mendapat hidayah, dengan berbuat baik. Kan? Mendapat taufik. Haa, gitulah. Bukan sekadar panjang umur. Kan? Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan kamu pada hari dia jahat. Nak selamat apa lagi? Kan? Haa, kan? Allah panjangkan umur kamu untuk berbuat baik. Haa, dia ada letak dia punya di situ. Okeylah. Kan? Ha, dari itu. Maka dipelihara Allah umur kamu dengan bertaubat dan sebagainya. Mungkin macam itu. Kan? Ha, jadi jangan kita mohon panjang umur saja. Sedangkan kita tahu dia berbuat zalim. Ini juga ni macam sifat nanti akan disebut ke depan nanti. Dalam bab sifat dengki dan sebagainya. Dia akan sebut berkaitan dengan panjang umur. Dan juga mendoakan supaya dia hilang rezeki dan sebagainya. Kenapa? Kerana dia berbuat maksiat. Apa yang ada nanti dia akan sebut. Pada perkara yang akan datang. Wallahu'alam. Maka orang zalim yang fasik sayugianya bahawa dicela akan dia supaya kurang gemarnya pada zalim dan fasik itu. Dicela orang yang zalim ni kenapa? Supaya dia berhenti daripada berbuat zalim. Nah, dia sebut kejahatan-kejahatan dia supaya apa dia berhenti. Wallahu alam. Ha, jadi situ lah. Baik. Itu empat perkara. Bila mana kita memuji orang yang akan menjadikan kerosakan mudarat bagi kita yang memuji. Sedangkan kita pun tak ada kaitan apa-apa, kita puji, kita minta doa dan sebagainya untuk dia. Tapi kita juga, dia panggil apa, ada saham kita dengan orang tersebut. Wal'ayazubillah. Dan dua perkara yang akan menjadi kebinasaan kepada orang yang dipuji. Dan ada pun yang dipuji, maka salah satu daripada kebinasaan. Bahawa terjadi padanya takabur dan ujub. Dan bermula keduanya sebab bagi binasa. Dia mari perasaan takabur, dia mari perasaan ujub. Orang duk puji tuan-tuan. Syok lah. Kan, imam malah ni baca ni. Tunjuk gitu. Bukan seorang. Dua, tiga orang jemaah main sebut gitu. Mana tu imam jalan tak pijak kapet lah tuan-tuan. Duk berasa berjalan atas angin. Nah, tak pernah-pernah orang duk puji. Tuan-tuan. Contoh tuan-tuan. Tuan-tuan. Dia pun duk rasa takabur. Jadi, dia jadi ujub. Dengan apa yang orang sebut tu, dia tak kuasa syok. Dia boleh datangkan sifat pada orang yang dipuji tu. Sebab tu nak jaga payah. Benda ni dia mari lintasnya tuan-tuan. Lintasan hati ni dia bukan macam mari orang bawa datang benda yang ni, benda maujud. Dia bagi kat kita macam ni, kita tak mau, kita tolak. Tapi kalau dia mari puji kita tuan-tuan, kita nak buat ke mana? Kan, dia mari pula dalam perasaan kita, benda mari dalam hati ni tuan-tuan. Mana? Ha, tu orang dia panggil kata makan puji. Budak-budak tu, kita kata puji. Puji budak-budak. Kata abang ni rajin sungguhlah ustaz tengok. Tolong ustaz tak pergi ambil barang kat atas. Lari dia ambil tuan-tuan terjun bangunan. Nak syok pasal apa ustaz puji. Tak pernah-pernah duk puji.
Ya tak? Ha, begitulah tuan-tuan, lebih kurang kita kata. Jadi dia boleh mendatangkan. Bila kita sebut macam ni, satunya tuan-tuan, kita janganlah berlebih-lebihan pada memuji seseorang. Dan orang yang dipuji, dia kena jaga hati dia. Supaya apa? Supaya tak mari sifat ujub, tak mari sifat takabur. Ada gitu. Kadang-kadang orang duk puji kan, orang sebut bagiannya, tak ada masalah. Pada dia, dia rasa sepatutnya begitu. Kita yang dipuji ini juga, kembalikan segala pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ji, awak baju haji hari ini. Tak pernah duk tengok. Okay. Inilah satu-satunya baju yang kata, tak pernah. Ini paling cantik kali saya pernah tengok. Allah dia kata, tengok kaki kan. Dan tuan-tuan, kembalikan pujian. Alhamdulillah, haza min fadli rabbi lah. Hak ni semua mari kelebihan daripada Allah. Allah bagi. Tu pun kata, takkan ada-ada gitu. Kan? Kembalikan pujian. Alhamdulillah. Segala pujian adalah untuk Allah. Kan? Aku ni bukan ada apa pun. Kan tak? Dah kebetulan pakai ni kena pada pakaian aku. Kena pada badan. Jadi takkan tu lah. Kan tak? Kita kata, ni bukan kata biasa-biasa ni baju ni. Paris ni. Oh, dia tambah lagi. Kan? Dah lah kata-kata kena puji tadi tuan-tuan. Tambah lagi. Allah SWT Muhammad. Itu kalau jenis tak mengaji lah. Hak mengaji ni kita reti dah. Kita tahu dah macam mana nak potong dia. Kan tak? Jadi kita potong siap-siap dah. Supaya tak mari dalam hati kita satu perasaan bangga dengan apa yang kita ada. Tapi kita ni tuan-tuan nak bangga apa tu? Kita bukan ada apa pun. Kan tak? Allah tarik segala nikmat habis semua, tak ada tinggal telanjang kita. Kan? Tu pun tuan-tuan boleh duduk, boleh berdiri, boleh berjalan, cakap, dengar dengan apa tuan-tuan. Semua bangi daripada Allah. Jadi tuan-tuan nak bangga apa? Tak ada apa yang kita bangga. Rumah, kereta, apa semua, segala ada duit dalam bank, kerajaan kita, tuan-tuan, perniagaan, harta, apa sebagainya. Semua milik Allah. Tak ada milik kita. Allah, hak milik kita hak mana? Yang kita duduk belanja makan. Tu pun masuk perut, keluar jadi tai. Jadi apa yang kita punya? Kita nak bangga apa tuan-tuan? Tak ada apa lah. Tapi saya pengarah, Ustaz. Pengarah pun sama. Tak pengarah, kita sama. Semuanya atas nama manusia, insan yang Allah ciptakan dengan mula dalam keadaan apa? Keadaan tak boleh berjalan, tak boleh bercakap, tak boleh makan sendiri. Orang suap, orang basuh berak dan sebagainya. Tak boleh dengar. Allah bagi pendengaran. Mari pada umur tua, tuan-tuan. Tak boleh buat apa juga. Jadi tak ada benda pun kita ni sebenarnya. Yang nak dibanggakan sebenarnya. Tapi kadang-kadang manusia dia lupa akan asal usul dia, tuan-tuan. Dia lupa kita ni dulu. Kan tak? Sebab tu nanti Allah kembalikan pula pada umur ajus. Ataupun kita mari dengan lemah tubuh badan kita. Kembali seolah-olah kita mula dengan dulu. Kecil dulu lemah. Mari pada umur lebih tua nanti. Nak bangkit tak boleh. Nak berak tak boleh. Pakai pampers anak-anak tolong uruikan Allah. Yang sebelum ni kita ni tuan-tuan kuatnya, marah orang lah boleh ni tuan-tuan, garangnya kita. Mari satu keadaan Allah. Kan? Tak payah apa lah tuan-tuan. Nah, jadi pakat minta mati awal lah. Tak mau masuk umur itu kan ke mana tuan-tuan? Kan? Jadi takut apa? Takut tak tahan. Tak sabar. Banyak ujian-ujian yang duk mari tuan-tuan. Itulah sebagai manusia. Jadi kalau kita kenang benda lagu tu tuan-tuan, kita tak jadi sombong. Kita tak ada rasa ujub, tak ada rasa takabur. Kenapa? Semua benda yang kita, hatta kita boleh mari dalam masjid saat ini pun adalah pilihan daripada Allah. Allah pilih kita duduk sini. Kalau Allah tak pilih, kita pun tak duduk sini. Allah. Nah, tambahlah kita duduk cakap pun sama. Kan? Jadi kita ada faham tentang tu tuan-tuan. Tak ada nampak orang lain dan sebagainya buruk. Kita ni pun tak ada apa. Dan kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, bahawa sukacita ia dengan dia, maka lemah ia daripada mengerjakan ibadat. Dan redha ia daripada dirinya. Dia bila sukacita ni tuan-tuan, dia suka dengan pujian ni, dia akan jadi lemah untuk berbuat ibadat. Dan dia akan lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun jika sejahtera. Jika sejahtera ni maksud dia, jika selamat dia, dia boleh protect diri dia. Dia boleh kawal diri dia daripada pujian. Sejahtera yang memuji daripada yang dipuji. Daripada kebinasaan, maka tiada dilarang memuji itu. Bahkan terkadang adalah ia sunat. Ada apa ketiga kita boleh puji. Dengan keadaan orang tu juga tidak makan pujian kita. Kan?
orang yang tak makan puji ni, boleh dipuji ada apa-apa keadaan. Kita sebut pada perkara yang benar. Dan kita tahu dia ni bukan jenis yang makan pujian.